Hai Kak, bertemu lagi di channel Martaulina Nababan. Hari ini masih edisi sale ya Kak. Edisi sale di harga kurang dari 200 ribu. Jadi semua yang aku jembreng ini harganya di bawah 200 ribu ya. Semoga itu ya Kak bisa terjual semua ya Kak. Pengiriman dari Jakarta, Kakak cara order bisa kirim screenshot tas yang kakak suka ke nomor WhatsApp aku ada di judul video ya kak. Lanjut langsung kita mulai aja ya. Kak ini aku megang namanya Filippo. Dia modelannya sling begini ya kak tuh. Filippo kulit asli ya kak. Tali masih bisa di adjust ya. Ini semuanya sudah kulit asli. Kalau kakak searching ya Filippo ini kak paling murah ada di harga 400 ribu paling murah ya kak. Kemarin ini masih di harga normal di harga 300 ribu ya. Sekarang kita ambiarkan ya kak. Masih bagus semuanya tuh. Ya kak, masih bagus. Ya kak, nih semuanya kulit asli ya kak tuh. Kulit asli masih mulus banget ya kak. Nah kalau udah di sel ambiar begini kak, langsung kasih alamat aja ya kak. Kalau mungkin ada penawaran lagi, pasti aku akan lebih respon yang kirim alamat langsung tek 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 selesai gitu ya kak. Oke kak, ini kak fix di harga 140.000 ya. 140 ya kak, 140. Kemudian kalau kakak mau komplain ya kak, aku menerima komplain ya, meretur barang, komplain barang atau mengurangi harga kalau kesalahan ada di aku gitu ya kak. Misalkan di sini ada robek, misalkan ya kak, ini tadi kita udah selesai jembreng ya, di sini ada robek tuh misalkan ya, terus itu tidak aku spill ya kak, nah itu berarti kesalahan di aku ya, itu bisa kakak retur dengan syarat. Dengan syarat ya kak, hari pertama kakak terima barang, kakak unboxing dengan video tanpa jeda gitu ya kak. Video kakak kirimkan itu sebagai bukti kalau memang aku tidak men-spill apa yang jadi minusnya gitu ya kak. Kakak mau retur atau kakak mau kurangi harga nanti kita bisa bicarakan baik-baik. Selanjutnya ya kak, yang tidak akan aku terima komplain adalah ketika kakak setelah dua minggu kakak terima barang kemudian kakak bilang mau tukar gitu ya kak. Setelah dua minggu mau tukar tidak bisa ya kak, tidak bisa tukar barang, tidak bisa kecuali kesalahan ada di aku. Misalkan yang aku kirim bukan barang orderan kakak, itu sudah pasti bisa ditukar ya kak. Kalau bukan kesalahan aku ya kak, tidak bisa ya kak. Karena apa? Semua sudah aku spill dengan terang-terangan ya kak. Minus-minusnya juga aku kasih tahu. Kalaupun nanti pas di video tidak tampak sama aku, nanti ketika aku nge-packing tuh biasanya aku cek lagi. Beberapa kakak yang udah pernah order pasti pernah dapat WhatsApp dari aku. Eh kak ternyata ininya patah, ternyata ininya ini mau kirim atau aku kurangi harga atau cancel gitu ya kak. Jadi setelah dua minggu ya kak, kakak minta tukar barang itu sudah pasti aku tidak terima ya kak. 1 kali 24 jam kakak terima barang dengan video unboxing baru kakak boleh kirim komplain ya kak. Itu bisa kita bicarakan baik-baik ya kak. Kemudian kak, kalau setelah dua minggu terus kakak bilang barang kakak kusam, kita harus melihat ya kak, ini kulit asli. Di beberapa nilai orderan aku akan selalu kasih souvenir leather balm sama leather cleaner gitu ya kak. Itu gunanya untuk apa? Untuk perawatan gitu. Jadi ketika kakak terima tas kakak itu glowing, itu karena dirawat ya kak. Itu karena dirawat. Ini yang di rak ini semuanya perawatan seminggu berkali-kali itu perawatan ya kak. Jadi ketika kakak terima
itu dia tetap glowing. Nah, setelah kakak pakai selama 2 minggu, kemudian kusam ya kak, itu kan udah kena debu, angin, panas gitu ya kak. Terus akibatnya dia nggak se-glowing yang saat kakak terima. Nah, itu kakak pakai leather balm-nya ya kak, leather balm. Kakak pakai juga leather cleaner-nya gitu ya kak. Kalau habis, boleh kakak WhatsApp aku bilang, kak aku mau beli dong yang kemarin. Gitu ya kak. Jadi, kita jual beli online ini juga ada rules-nya ya kak. Nggak bisa kita ucuk-ucuk-ucuk mau tuker padahal kita udah pakai 2 minggu dan kita tidak punya bukti gitu ya kak. Harus ada dengan bukti dan batas waktu ya kak. Oke kak, kita lanjut lagi ya kak. Masih edisi sale ya. Kali ini edisi sale di bawah harga 200.000, maksimal ada di harga 180.000 ya kak, 120 sampai 180 edisi kali ini kak. Ini motifnya motif kroko ya, dia modelnya model tote bag ya kak, nih motif kroko tote bag ya kak. Nih ini kak ya, sepengalaman aku pegang kulit ini seperti kulit asli, tapi ini belum kulit asli ya kak, ini belum kulit asli. Nanti kalau kakak pegang, kakak akan kira ini kulit asli, tapi ini belum ya kak. Ini belum kulit asli ya, belum kulit asli. Dia ini masuk kategorinya ke bukan PU bukan ya kak, tapi kulit jaket. Kalau kulit jaket tuh anti marupak ya kak, kulit jaket. Cuma dia belum kulit asli ya, awet juga ya kak. Ya kak, masih bersih ya, masih bersih ya kak. Kalau ini jahitan handle-nya ya kak tuh, ya nih, nih jahitan handle-nya ya kak tuh. Kulit jaket kak, kulit jaket. Kalau awet sudah pasti awet ya kak. Dia bukan yang kulit sintetis atau kulit PU yang marupak-marupak, bukan ya kak. Ini kulit jaket ya kak. Di harga 120, fix 120 ya kak. Ini masih cakep banget loh. Satu dua puluh kak. Nih kak, ada LV ya kak. LV ini ya, aku tuh kan pembuka bal, tapi ada temen aku dia lagi buka kantit ya kak, jadi aku belilah dua tasnya, beli cuma dua ya kak. Nih ini kak, baru banget, masih baru banget ya, sepenglihatan aku ini bener-bener mulus banget ya kak. Tapi ini anak kampit ya kak, ini bukan anak bal kawat, ini anak kampit. Mulus banget ya kak tuh. Ya kak, kalau kualitasnya di atas yang premium-premium lah ya kak, tapi masih di bawah bal gitu ya kak. Di atas premium tapi di bawah bal gitu ya kak. Ya kak tuh. HW-HW semua masih kinclong ya kak nih. Ya, semuanya juga itu ya kak, nggak yang ancur-ancur banget lah, masih cakep tuh ya kak. Nih kanvas ya, masih kayak baru banget, ini masih kayak baru banget. Itulah bedanya bal sama selain bal ya kak. Kalau di luar bal tuh kita dapat yang kayak gini tuh mulus-mulus banget, kalau di bal tuh kalau dapat kayak gini jarang lah yang mulus ya kak. Ya kak. Ini masih baru banget ya kak, masih baru banget. Kualitasnya di atas premium, di bawah bal ya kak. Di atas premium, di bawah bal ya. Harga juga sesuai ya kak, aku pasti akan kasih harga yang paling murah. Kak, ini di harga 160.000 ya, 160.000. Ini aku beli 250 ya, karena temen gitu ya kak. Tapi karena apa? Aku pengen tahu kualitas kampit aja gitu ya kak nih. 160 ya kak, masih cakep banget, 160. Nih ya kak tuh,
160. Di 160. 160. Kak, ada COC ya, Kak. Ini juga udah berulang kali sih ini di Jembreng, dia belum ketemu yang mau adopsi, Kak, si COC ini. Ya, Kak, COC-nya masih cakep, Kak. Ada tag made in-nya ya, kanvasnya juga masih cakep. Minus ada di sini ya, Kak, buat Kakak yang pertama kali baru nonton ya. Tuh ya, Kak, nih ya. Ini nggak aku ganti karena kanvasnya ini cakep banget, Kak. Kanvasnya lembut, tebel. Ya, Kak, di sekitar ini aja minusnya. Dia ada made in-nya ada ya, Kak, nih. Tuh. Vietnam. Vietnam. Kak, ini di harga 160 aja ya, fix 160 ya, Kak. 160. Di 160. Next ada korun ya, Kak, korun. Kak, ini korun ini, Kak. Harganya di 600 ribuan loh ini, Kak. 600 ribu. Kulit asli ya, Kak, tuh. Ya, ini masih korun ya, Kak. Minusnya tuh cuma satu loh, Kak. Ini aja nih. Ini kalau kita pakai juga dia nggak kelihatan ya, Kak. Ini kalau HW-nya mulus ya, Kak. Ini 400 tuh nggak kemana ya, Kak, nih. Ya, nggak kelihatan dipakai juga tuh. Minusnya nggak kelihatan, Kak. Ini lain-lainnya masih cakep banget tuh. Lain-lainnya masih oke banget ya, Kak. Tuh, semuanya korun-korun. Nih ya, Kak, nih. Tuh ya. Nih ya, Kak. Nih, kalau ini Kakak spa-spa aja juga bisa bersih ya, Kak. Atau cuci sendiri bisa ya, nih. Karena ini kayak apa sih serpihan-serpihan blas ora aja gitu ya, Kak, nih. Ya, masih cakep ini, Kak. 100. Ini nomor serinya nih, nomor seri ya. Ini dia ada nomor seri di sini, tag-nya tag kulit ya, Kak. Kak, korun ini ya fix di harga ini, Kakak, kalau misalkan Kakak fix terus Kakak pegang nih, kulitnya cakep loh, Kak. Nih, ya, Kak. 180.000 ya, fix 180, Kak. 180. Ada, Kak, nilon modelnya sling, sling nilon tebal ya, nilonnya tebal banget, Kak, nilon tebal. Kayak gini ya, Kak, dia ini kayaknya bisa buat itu deh, Kak, kan kalau dipendekin ya, buat apa tuh, Kak, buat jogging gitu, Kak, nih kayak gini, nih, nih kayak gini, Kak, tuh, cocok gak sih tuh, Kak, nih ya, bisa di solder, nih, bisa solder ya, Kak, kalau diituin juga dia bisa sampai tali panjangnya bisa sampai sling ya, Kak. Ini masih kayak baru banget, Kak. Kayak baru banget tuh. Kak, nilonnya beda loh sama nilon-nilon kalau kita ke mall gitu, Kak. Ini nilonnya dari Korea ya, Kak. Kualitasnya beda. Dia tuh lebih tebel, terus udah tebel lembut ya, Kak. Ya, Kak, nilon tuh kan yang biasa-biasa aja harganya 200-an ya, Kak. Ini ya, Kak. Fix di harga 120 ya, Kak. Fix 120. 120 ya, Kak. 120. Sling nilon 120. Kak, ini sling bag ya, sling bag kulit asli ya, Kak, kapasitasnya lumayan banyak, bisa untuk muatan 1-2 hari ya, Kak, nih. Kulit asli ya, Kak, masih kayak baru. Kulit aslinya made in Korea, tag-nya di dalam ya, Kak, made in Korea tuh. Ya, Kak, ini kulit menu loh, Kak. Ada satu ruang di belakang ya, Kak. Ini semuanya masih mulus banget, Kak.
Nih, bisa dikeluarin ya, Kak. Tuh, masih bersih banget. Masih bersih banget di sininya, made in Korea. Kak, si kulit asli ini ya. 160.000 ya, Kak. Fix 160.000. 160. Oh, minusnya ini tali panjangnya pengganti ya. Kak, aslinya aku nggak dapat tali panjangnya, jadi aku kasih pengganti. 160.000, Kak. Di 160, 160 nih. Mas, cakep loh, Kak, ini. Masih like new banget, Kak. Like new, Kak. 160. 160 ya, Kak. Next aku punya Forenja ini, Kakak yang kemarin-kemarin udah pernah nonton ya, Kak. Si Forenja ini aku kasih harga di 2,5 ya kan, Kak. Kalau akhir-akhir bulan gini itu biasa aku ngesel-ngesel ambiar karena emang paling tinggal dikit lagi kejar-kejar balik modal gitu ya, Kak. Jadi ya kita sel-selin aja gitu, Kak. Forenja kayak baru, Kak. Kalau Kakak mau jadiin ini kado, masih rekomendasi banget ya, Kak. Tuh. Masih kayak baru, semuanya bawaan. Di sininya sudah Forenja. Ini materialnya, Kak. Dia ini materialnya. Apalah aku bilang ini materialnya ya, Kak. Kayak gini teksturnya, nih, ya, Kak, nih. Teksturnya kayak gini, ya, Kak, nih. PVC ya, Kak. Ini materialnya PVC ya. PVC. Tuh ya, Kak. Masih baru banget. Masih baru banget ya, Kak. Nih, ya, Kak. Tuh. Ya, Kak, ini aslinya mewah banget, Kak. PVC juga ke bahan-bahan awet ya, Kak. Masih baru banget. Kakak kalau pakai mau buat kantor bisa, mau kasih jadi kado juga bisa karena masih baru banget tuh. Ya, Kak. Di 160.000 ya, Kak. 160. Di 160. 160 ya, Kak. Di 160. Next, Kak, ada behel dari Wherever. Ini juga masih kayak baru banget. Behel dari Wherever ya, Kak. Ini masih kayak baru banget tuh. Ya, Kak. Ininya juga masih. Tuh, ya, Kak. Bagian dalamnya bersih. Ya, Kak, di sini Wherever-nya tuh ya, Kak. Di situ Wherever-nya. Ya, Kak. 180.000 ya, Kak. Fix 180 ya. 180 nih. Di 180 ya, Kak. 180 ini masih baru banget loh, Kak. 180 nih. 180. 180. Kak, ada aku solder nilon juga ala Prada nih. Solder nilon ala Prada ini juga masih pekat banget ya, Kak. Di sini dia ada gembok, ada kunci. Nih, ya, Kak. Tuh ya, Kak, nilon masih sehat semuanya ya, Kak. Masih pekat banget tuh. Di sini dia tulisannya Paradi. Masih aman banget ya, Kak. Kak, di sini puringnya udah kayak model-model itu ya, embosannya Prada ya, Kak, tapi ini masih ala ya. Si nilon ini, Kak, modelnya model solder, Kak, ini di harga 120 ya, Kak. Fix 120. Di 120, fix 120 ya, Kak, nih. Ini nilonnya tebel membel gitu ya, Kak, tuh. 120. 120. Di 120. Kak, ini Speedy Kulbur. Speedy Kulbur, Kak, ini masih baru banget loh, Kak. Speedy Kulbur ini masih baru banget ya, Kak. Dia minusnya ini nggak dapet tali panjang ya, Kak, tuh. Kulbur tuh artinya kulit burung ya, Kak, nih.
Masih new banget, Kak. Nih brandnya Kak McLabat nih Paris tuh ya Kak, ini di harga fix di harga 180 ya Kak, 180 180 Kak. Nih sling kulit mantul Kak, sling kulit mantul ya, ini kulit mantul ya Kak tuh. Ini juga kulit, kulit asli semua, kulit asli Kak. Dia tuh sampai bagian dalam juga kulit asli loh Kak nih. Tuh ya Kak, ininya juga kulit ya Kak nih. Kak ini fix di harga ini kemarin aku jual 2,5 loh ini Kak. Kak fix di harga 140.000 ya Kak, ini 140. 140 ya Kak tuh. Oke Kak, penutup kita adalah si sling ini ya Kak. Tas yang Kakak mau order bisa Kakak screenshot, kirim screenshotnya ke nomor WhatsApp aku ya Kak. Kalau Kakak ragu belanja, Kakak bisa paymentnya di Shopee ya Kak. Nanti aku kasih linknya. Oke Kak, aku mohon maaf untuk yang komplain. Setelah 2 minggu menerima barang, sekali lagi aku tekankan tidak aku terima ya Kak. Kecuali dalam 1x24 jam dengan video unboxing tanpa jeda, Kakak langsung kirim komplainnya ke aku. Pasti aku respon dengan baik ya Kak. Terima kasih Kak. Selamat beraktivitas.